Tadi kan gue mau, tapi gue nanya ekstraknya kayak gimana tuh? Untuk kemasan apa? Oh, tanya sama karyawan. Iya. Ekstrak, ekstrak kemasannya gimana tadi? Dia ini di mana? Ekstraknya? Bukan, pemasaran Garut juga. Seluruh Indonesia. Bahkan luar negeri kerja sama orang Korea juga deh. Kontrak Korea, Korea tuh mainan ginian loh. Mainan herbal gitu. Mainannya ya dia obat-obat tradisional Korea lagi nyari Indonesia banyak panas kita mah biasa panas-panasan tapi kopinya enak nih luar binasa luar biasa ya. Bukan di atas biasa, biasa luar ya. Binasa luar binasa. Kopi asli Garut. Kopi asli Garut. Jadi campuran kopi dan dodol. Oh. Asgar ya. Asal segar. Biasanya Garut tuh khas sama tukang cukurnya khas kopi juga. Garut bisa. Ada juga rasa kopi tukang cukur ada juga. Oh iya nih nah rokoknya. Udah sering main-main ke Garut, Bang? Jarang, lewat doang. Lewat doang. Tujuannya Garut ngapain nih? Tujuannya Garut ke pemandian air panas. Pemandian air panas. Air panas kan bisa di rumah, masak air ya. Beda lah, ini dari alam. Oh, dari alam. Emang kandungannya apa sih? Ada belerang, belerang. Ada belerang. Belerang buat apa tuh namanya amunisi senjata belerang amunisi. Oh belerang juga bisa buat amunisi senjata juga nggak tahu sih bener nggak salah ya saya nggak tahu ya. Ya jadi jalan-jalan saat ini kita lagi di Garut posisinya. Di perusahaan Garut tuh bukannya Astrak. Kalau kita gatel di Garut tuh Bang kalau itu EYD ejaan yang disempurnakan. Oh iya, disempurnakan. Kalau ini belum sempurna. Si Garut. Ya. Garut. Dulu sejarahnya emang begitu, Bang. Tahun sebelum tahun 45 itu orang di sini banyak yang pada Garut. Oh, penyakit gatal ya di sini. Iya, ya. Jadilah nama ini Garut. Garut Asgar. Asgar. Asli tukang agar. Itu barang yang diturunin tuh yang di belakang. Yang di belakang. Belakang aja, situ doang satu gitu. Itu juga harganya jadi, gila itu. Nah, kenapa ya? Gila mampus itu kali ya. Harganya? Harganya. Oh biasa. Itu paling 1,2 M lah. Asik. M nya berapa pengki nih? Yeah. Embernya. Tapi dia bayar pakai receh. Ya aduh. Iya. Bukan cek. Cek. Hah? Bukan orang Cina. Cek orang Cina. Oh iya. Orang Garut asli Bang. Pengusaha herbal. Ternyata mau ditukar pakai apa tukar pakai herbal apa pakai receh tanya gitu apa mau cewek Garut asli gitu nah, tergantung Bang kalau kita turunin kita ntar langsung naikin nah peyempuannya bisa peyemnya iya peyemnya itu nah, naikin lu ini apaan ini asal naik naikin gitu tapi mereka paham jadi kalau kata si bos sih nanti harga sih dikasih aja ya banking sama dia tulis aja berapa maunya gitu ketika aja ada note ya ada note iya mau berapa mas terserah deh gitu ketik aja gitu. Ketik rek gak? Rek spasi? Enggak itu SMS SMS rekening ini rekening. bukan nyanyi bukan. Nyanyi. Tapi Abang nih jago nyanyi denger-denger. Wih. Kamar mandi jagonya. Oh iya kamar mandi. Kalau lagi di kamar mandi suaranya enggak bagus. Soalnya kedapannya jelek. Oh. Kalau kamar mandi kan bagus tuh. Bagus ya kasih peredam telur. Iya, peredamnya bagus. Suara jelek jadi bagus. Kemarin saya lihat bukan peredam telur tuh. Kancut pajangnya. Ya, jadi abang ini selain ahli herbal, dia juga ahli dalam tarik suara. Ya, bukan sebenarnya.
tarik kolor. Tarik kolor. Tarik kolor. Tarik suara kan kayak jadi, orang keliling kan nyak. Tarik suara. Sama tarik tambang. Gak jauh beda tuh bang. Gak jauh beda. Pokoknya yang tarik menarik lah. Tarik menarik. Iya boleh. Tapi tidur malam pulas juga tuh. Lumayan. Seger jadi sekarang ya. Tapi semalam deket ah. Deket. Mungkin masih jauh. Lancar ya. Iya kan? Deket. Bangsa gak nyampe 10 kilo kan? Itu tadi ada suara ini ya, bel masuk. Jadi suara bel masuk, put, gitu. Tandanya masuk. Oke, kita masih lanjut ke dalam ya. Sekarang pukul 9.00, kita siap-siap untuk ke dalam.